Raja Bersiul merupakan seorang raja yang zalim dan ditakuti orang ramai. Raja Bersiul mempunyai seorang tukang masak yang handal. Suatu hari, ketika memasak, tukang masak itu terluka jarinya. Akibatnya, setitik darah menitis dalam masakan yang dimasaknya itu. Masakan itu dihidangkan kepada Raja Bersiung. Raja Bersiung suka dan tukang masak itu menceritakan hal sebenar yang terjadi. Mulai hari itu, Raja Bersiung perintahkan setiap masakannya yang dimasukkan darah. Ramai yang menjadi mangsa Raja Bersiung yang inginkan banyak darah dalam masakannya. Berikutan itu, siung atau taring telah tumbuh dalam mulut Raja Bersiung. Akhirnya, Raja Bersiung ditiwas oleh orang ramai yang tidak suka akan kekejaman Raja Bersiung.